Ketika Anda panggil nama Jehovah Rafa, maka pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai penyembuh. Kalau Anda panggil Tuhan sebagai Jehovah Jireh, maka tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyedia. Kalau Anda panggil Jehovah Shalom, maka tugas dan tanggung jawab Tuhan sebagai pemberi damai sejahtera. Kalau Anda panggil dia Jehovah Nisi, maka tugas dan tanggung jawab dia sebagai pemberi kemenangan. Itu sebabnya kalau berdoa, jangan sampai salah alamat. Panggillah nama dia. Maka dia mendengar dan menjawab doa kita. Nah, itu sebabnya kalau sudah senang dengan sebuah tema daripada firman Tuhan, saya mau sampaikan dengan tema prinsip doa yang didengar. Prinsip doa yang membawa pemulihan. Prinsip doa yang dikabulkan. Nah, saudara tahu bahwa doa bukan kata yang asing bagi semua agama. Doa bukan kata yang asing bagi setiap orang. Namun ironisnya, begitu banyak orang tahu, begitu banyak orang beragama tahu bahwa doa itu banyak manfaatnya, tapi mereka tidak mengambil waktu untuk berdoa. Mereka tidak antusias di dalam berdoa. Bahkan mereka tidak berdoa sama sekali. Walaupun mereka tahu bahwa doa banyak manfaatnya. Sebuah survei membuktikan apa yang saya katakan ini. Di mana beberapa tahun yang lalu ada sebuah survei yang diterbitkan. Dari 678 responden, ternyata hanya 23 orang yang puas dengan waktu yang mereka habiskan untuk berdoa. Bayangkan, ada ribuan orang yang sedang disurvei, 678 orang memberikan respon terhadap doa, manfaat doa. Tapi ternyata 23 yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berdoa. Berarti lebih daripada 600 lebih, mereka tidak berdoa. Sungguh ironis sekali. Bahkan ini sebuah survei yang lebih mengagetkan kita semua. Survei never lie, data never lie. Data tidak pernah bohong. Data adalah sebuah bukti. Di mana tahun 2005, walaupun ini terjadi beberapa tahun yang lalu, tapi paling tidak ini menjadi acuhan. Ternyata 800 gembala sidang atau pemimpin rohani di Amerika, hanya 16% mereka sangat puas dengan kehidupan doa mereka. Berarti 84% tidak puas dengan kehidupan doa mereka. Bayangkan seorang pemimpin rohani saja tidak berdoa. Bagaimana mau menyuruh jemaatnya berdoa? Sungguh menyedihkan. Banyak kita pengen menerima jawaban doa, tapi kita tidak mau bayar harga untuk berdoa. Bagaimana mungkin bisa terjadi pada doa? Ada sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Jadi kalau kita mau mengecap banyak tangan Tuhan, kita berdoa. Orang yang tidak pernah berdoa, ya tidak pernah mengecap tangan Tuhan. Nah, saya mau bagikan kita semua mengenai 4 prinsip doa yang didengar. Saya mengajak saudara untuk melihat firman Tuhan dalam 2 Tawari pasal yang ke-7 ayat 14. Dikatakan, dan umatku yang atas yang namaku disebutkan, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan mereka yang jahat, maka aku pun, kata Tuhan, akan mendengar dari sorga, dan mengampuni dosa-dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Wow, dan kita akan belajar, ada 4 hal bagaimana doa kita didengar, ada 4 hal bagaimana Tuhan memulihkan negeri kita, bagaimana Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Yang pertama, untuk kita bisa punya prinsip doa yang terdengar, doa yang didengar, panggil nama Tuhan. Hal yang pertama, untuk doa kita bisa dijawab oleh Tuhan, ya panggil nama dia. 2 Tawari pasal 7 ayat 14 bagian A dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, maka kata Tuhan akan mendengarkan kamu dari sorga, dan memulihkan keadaan negeri mereka. Wow. Kalau saudara pengen mendapatkan jawaban doa, jangan panggil manusia. Anda akan kecewa. Jangan berharap sama manusia. Anda akan kecewa. Tapi Anda panggil Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita.
Nama Tuhan Yesus adalah nama yang paling berkuasa. Sekarang nama nabi mana yang bisa mengusir roh jahat? Nama rasul mana yang bisa menyembuhkan orang sakit? Hanya cuma nama Yesus. Kalau Anda tahu bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa, jangan minder untuk memanggil namanya. Jangan sungkan untuk memanggil namanya. Panggillah dengan antusias. Yesus, tolong aku. Panggil namanya, Yesus, pulihkan aku. Serta nama bagi orang Yahudi itu sangat penting. Karena nama bagi orang Yahudi pertama berbicara soal karakternya. Yang kedua berbicara soal pekerjaannya. Yang ketiga berbicara soal tanggung jawabnya. Yesus adalah penyelamat, berarti tugasnya, tanggung jawabnya sebagai penyelamat kita. Panggillah dia. Ketika Anda panggil nama Jehovah Rafa, maka pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai penyembuh. Kalau Anda panggil Tuhan sebagai Jehovah Jireh, maka tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyedia. Kalau Anda panggil Jehovah Shalom, maka tugas dan tanggung jawab Tuhan sebagai pemberi damai sejahtera. Kalau Anda panggil dia Jehovah Nisi, maka tugas dan tanggung jawab dia sebagai pemberi kemenangan. Itu sebabnya kalau berdoa, jangan sampai salah alamat. Panggillah nama dia. Maka dia mendengar dan menjawab doa kita. Memulihkan keadaan kita. Yang kedua, prinsip doa yang didengar Tuhan. Merendahkan diri. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 bagian B. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Maka Tuhan akan mendengarkan dari surga dan memulihkan keadaan mereka. Nah, kata merendahkan diri di sini. Atau yang saya sebut ini, berlutut. Kata berlutut dalam bahasa Ibrani artinya barak. Yang artinya tunduk kepada Tuhan dan berkat Tuhan. Jadi rupanya kata merendahkan diri atau kata berlutut, kata barak itu artinya tunduk dan berkat. Rupanya saudaraku, pengertian bagi orang-orang Yahudi, orang yang tunduk sama Tuhan, orang yang merendahkan diri, itu gak bisa dipisahkan sama berkat. Berkat sama merendahkan diri itu satu kesatuan. Bagaikan mata koin yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Saling berkaitan dan saling bergandengan. Makanya ketika kita berontak sama Tuhan, kita jauh daripada berkat. Tapi ketika kita tunduk sama Tuhan, maka kita dekat dengan berkat. Tunduk itu artinya begini, kita menomorduakan kepentingan kita dan menomorsatukan kepentingan Tuhan. Dan ketika kita menomorduakan kepentingan kita dan mengutamakan kepentingan Tuhan, tunduk kepada semua otoritas, semua kepada perintah Tuhan, semua kepada kehendak Tuhan, wow, maka berkat itu gak usah diminta, gak usah dicari, dia akan datang dengan sendirinya. Karena ketika kita berada dalam sebuah sistem kerajaan Allah, di mana kita tunduk, anugerah selalu datang. Tapi ketika kita melawan Tuhan, anugerah selalu pergi daripada kita. Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua ditambahkan. Jadi jangan cari penambahannya, jangan kejar berkatnya, jangan kejar promosinya, jangan kejar mujizatnya, tapi kejarlah kebenarannya, tapi kejarlah kehendak Tuhan. Maka sistem kerajaan Allah akan jadi satu kesatuan buat kita. Banyak orang minta mujizat. Saya beritahu, mujizat tidak terjadi tiap hari. Tapi berkat bisa terjadi setiap hari. Ketika kita tunduk kepada firman Tuhan. Coba analisa. Apakah kehidupanmu makin sulit? Atau kehidupanmu selalu dipermudah oleh Tuhan? Kalau keadaan Anda makin terus sulit, segera Anda tunduk pada firman. Maka dia akan mempermudah jalan-jalan kita. Yang ketiga, prinsip untuk doa yang didengar Tuhan, yaitu berdoalah. 2 Tawarikh 7 ayat 14 bagian C. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa. Maka aku akan mendengarkan dari sorga dan memulihkan keadaan mereka. Kenapa Tuhan tidak jawab doa kita? Karena kita tidak berdoa. Doa itu punya arti yang pertama, sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Makanya orang yang banyak berdoa, banyak menerima anugerah Tuhan. Orang yang tidak berdoa, tidak banyak menerima anugerah Tuhan. Berdoa lama sikap hati, aku gak bisa tanpa Tuhan. Tapi tidak berdoa lama sikap hati, aku bisa tanpa Tuhan. Kalau Anda mau mengecap banyak tangan Tuhan, ayo
merendahkan hati untuk berdoa. Yang kedua, berdoa itu alat komunikasi untuk Tuhan bicara. Waktu kita berdoa, kita mengizinkan untuk Tuhan berbicara kepada kita. Untuk Tuhan mencurahkan kekuatannya kepada kita. Waktu Tuhan untuk mendidik, menasihati, membimbing, dan bahkan menajamkan arah kita. Kenapa sih kita ngalami hal-hal sulit? Karena kita memaksakan kehendak kita. Kita selalu pakai kekuatan kita. Seandainya Anda komunikasi sama Tuhan dan sudah dengar suara Tuhan. Setiap kita bisa mendengar suara Tuhan. Tanpa terkecuali. Semua orang bisa terakses sama Tuhan. Gak cuma pendeta saja. Kenapa masalahnya kita gak bisa dengar suara Tuhan? Karena kita tidak mengizinkan waktu untuk berdoa, berbicara sama Tuhan. Gak mungkin kalau kita ini gak bisa dengar suara Tuhan. Setiap kita bisa dengar suara Tuhan. Masalahnya kita ini terlalu sibuk. Gak pernah menyerang jadwal padat kita dan mendengarkan Tuhan. Yang ketiga, doa itu memperkatakan kuasa Allah. Jadi kalau saudara sakit, perkatakan. Sakit penyakit, pergi. Aku sudah sehat, aku sudah sembuh. Saudara, walaupun keadaanmu masih sakit, tapi perkataan itu punya kuasa. Ingat waktu Tuhan ciptakan segala sesuatu, dia ciptakan dengan perkataan. Maka DNA yang sama, itu ada dalam dirimu. Your word is not just communication, but your word is creation. Kata-katamu bukan sekadar komunikasi, tapi kata-katamu punya kuasa untuk menciptakan. Kalau engkau melihat bahwa orang tuamu, adikmu, pasanganmu makin mengecewakan kamu, mulai katakan, Papa Mama penuh kasih, adik kakakku lemah lembut. Kami perkatakan kasih Tuhan memenuhi mereka. Saudara, buat Indonesia, ayo lepaskan saat ini doa-doa agar Indonesia damai, Indonesia jaya, Indonesia adil, Indonesia bebas dari korupsi. Katakan yang positif tentang bangsamu. Jangan katakan yang negatif lagi. Saya percaya apa yang sudah katakan itu yang terjadi. Karena perkataanmu punya kuasa untuk menciptakan. Perkataanmu adalah doamu. Yang keempat terakhir, prinsip doa yang didengar yaitu berbalik dari jalan yang salah. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 bagian D. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik ke jalan jahat, maka Tuhan mendengarkan dari surga dan mengampuni mereka, serta memulihkan keadaan mereka. Wow, saudara, penghalang antara kita sama Tuhan, itu dosa, kejahatan kita. Karena gelap sama terang gak bisa bersatu. Jalan Tuhan dengan jalan dosa atau jalan kedagingan, itu beda kutub. Kalau Anda pergi ke kutub utara, Anda akan ketemu beruang salju, beruang es. Kalau Anda pergi ke kutub selatan, Anda akan ketemu penguin. Anda gak akan ketemukan penguin di kutub utara, Anda gak akan pernah ketemu beruang salju di kutub selatan. Sama hal, kalau Anda dekat sama Tuhan, maka Anda akan menerima anugerah Tuhan. Tapi kalau Anda berada di kutub yang berbeda, ya jelaslah Anda gak menerima anugerah Tuhan. Makanya ayo, saudara yang sedang jauh, saudara yang sedang menyimpang, saudara yang sedang hidup di dalam segala kejahatan, tinggalkan semuanya itu. Kalau engkau keadaanmu akan semakin memburuk. Kalau engkau mau melihat keadaanmu segera pulih, bangsamu pulih, keluargamu pulih, keuanganmu pulih, kesehatanmu pulih, ayo cepat kembali kepada jalan yang benar, tinggalkan semua jalan salah. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Jadi kita belajar hari ini ada 4 prinsip. Doa yang dengar Tuhan, yang pertama panggil nama Tuhan yang berkuasa. 2 merendahkan diri ketika berdoa. Dan 4 berbalik dari jalan yang jahat. Saya percaya semua yang menjadi kebutuhanmu, Tuhan akan jawab dan bahkan Tuhan akan memulihkan keadaan saudara, keluarga saudara, ekonomi saudara, kesehatan saudara dan bangsa saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.